kita ke belakang sekarang. Mantap, dia tinggal promosi aja lagi. Hmm. Ya. Tiket berapa? Kita selaku manajemen berkomitmen sekali untuk menjaga protokol-protokol yang sudah diarahkan, dan juga untuk karyawannya sendiri, untuk masyarakat juga protokolnya ketika datang pasti kita anjurkan untuk nomor satu menjaga kesehatannya. Ada berapa studio? Sementara ada 2 studio dulu, dan nanti kedepannya mungkin ada sekitar 6 studio, tapi sekarang kalau saat ini kapasitasnya seperti apa? Kapasitas 50%, jadi sekitar 100. Cuman untuk minggu-minggu awal kita mungkin sekitar 45-40% dulu untuk menjaga ya, karena kan kita baru buka. Kalau proses pembelian tiketnya seperti apa nih? Pembelian tiketnya ada 2, online dengan langsung datang ke bioskop. Kalau online kita bekerja sama dengan Gotik. Aplikasi dari Gojek dan juga langsung datang ke sini. Nanti dibuka, ada di itu bisa dibuka Instagramnya untuk jam-jamnya. Kalau antusiasmenya nih saat ini gimana nih untuk yang promo itu? Antusiasmenya luar biasa. Jadi kebanyakan warga Belitung yang belum pernah nonton malah. Saya juga senang sekali ya, mereka pertama kali menonton dengan harga murah dan mereka luar biasa lah, senang sekali. Jadi menurut saya nih yang mudah bisa membawa berkah lah untuk masyarakat-masyarakat di sini yang kelasnya kelas menengah ke bawah.